kita menyerukan teror anti senapan angin bagi satwa liar. Karena apa? Karena dalam kurun waktu dari 24 sampai 2016 itu ada sekitar 23 kasus orangutan yang terdapat peluru senapan angin di tubuh orangutan. Kemudian pada tahun 2016 ini meningkat tajam. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu ada sekitar 8 kasus. Kita menyerukan aksi ini dan menuntut bahwa Kapolri sebagai otoritas tertinggi di Indonesia harus melakukan pengawasan secara ketat dan melakukan razia, karena saya yakin dengan razia itu akan menurun drastis secara signifikan presentasi adanya senapan angin untuk satwa liar. Di Yayasan POS sendiri ada beberapa data yang kami miliki terkait dengan penemuan peluru senapan angin di tubuh orangutan. Yang tercatat saja sepanjang tahun ini ada 8 orangutan plus 60% orangutan yang kami selamatkan dari kawasan Sungai Mangkutup ke wilayah Tuanan. Dari sejumlah 79 individu itu, 60%-nya semua ada peluru senapan angin. Ada satu yang masuk tahun 2014 itu dari daerah perkebunan kelapa sawit di Timakin. 40 peluru bersarang di tubuhnya, di samping luka-luka, patah tulang dan segala macam, dan dia meninggal. Dewasa nggak tuh? Dewasa, orangutan dewasa.